Penangkapan ikan secara ilegal dan perdagangan internasional dapat meningkatkan risiko kepunahan sumber daya ikan loh. Nah, kita juga perlu nih untuk mewaspadai aktivitas manusia yang dapat merusak aktivitas ikan. Dan hal ini sudah diatur dalam CITES. Tapi, tahukah kamu mengenai regulasi pemanfaatan untuk jenis ikan dilindungi atau yang masuk dalam daftar appendix CITES?